Berikut adalah penuturan dari Kapolres Bekasi Kota terkait dengan agenda olah TKP hari ini. Ya, hari ini ya kita melanjutkan olah TKP dari tadi malam karena teman-teman sudah larut, lanjutkan lagi karena diduga ada dua orang korban yang dikubur di bawah apa? Dengan cor semen yang ada di bawah tangga. Nah, kita dari Polres Metro Bekasi Kota di backup dari Puslapor Mabes Polri bersama dari kedokteran forensiknya sama-sama secara interprofesi untuk melaksanakan olah TKP serta mengamankan barang bukti yang lain yang dibutuhkan oleh penyidik ya. Itu sementara. Sekarang sedang berjalan. Dalam proses pembongkaran pada hari ini melibatkan siapa saja selain dari Polres Metro Bekasi Kota? Ya, dari penyidik dari Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota termasuk dari kedokteran forensik dari Puslapor ya. Nanti. Ini memang kepala instalasi forensik dari. Iya, ini hadir di sini, Pak dokternya ada langsung memimpin di sini. Ya. Pak Polres ditemukan kendala sudah Pak untuk membongkar restoran ini? Pak? Oh enggak. Ini sedang dijalankan. Ya. Ini berapa lama itu, Pak? Siapa? Restorannya yang terlihat sudah berapa lama itu, Pak? Ya baru dari kemarin. Masih basah lagi. Masih basah ya, Pak ya. Ya. Karena kan korban juga korban ini kan diduga dari hari Minggu tidak kembali ke rumah. Nah, dari hasil pengecekan yang ada, yang bersangkutan ada di sini sesuai dengan sepeda motornya yang ada kita amankan. Ya. Yang dicor itu istri dari yang terlapor atau bagaimana? Siapa? Yang dicor ini istri dari yang terlapor atau bagaimana? Karena kan ada dua informasi. Loh, dari teman SMP-nya yang mengontrak rumah ini, pemilik rumah ya, yang sudah dinyatakan meninggal dunia semalam ya, sudah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sukanto semalam. Masih kita dalamin mas ya, kita juga masih memeriksa saksi dan sekarang sedang olah TKP ya, itu mas ya, untuk motifnya belum, masih dalam penyelidikan. Terduga pelakunya masih belum diketahui. Ya, kenapa? Untuk siapa pelakunya masih? Untuk pelakunya ya, pelakunya. Kita masih melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan. Nanti akan kita sampaikan perkembangan berikutnya ya. Untuk yang kemarin dibawa ke rumah sakit? Ya sudah dilakukan otopsi semalam dan dinyatakan sudah meninggal, ya kan? Terduga pelaku itu Pak? Ya, akan kita masih melakukan penyelidikan. Yang pasti kita jumpakan ada satu orang yang sudah kita pemilik rumah sendiri atas nama inisial P yang sudah sedang ada di Rumah Sakit Sukanto. Ya. Lapor ini mengenal dengan terduga pelaku. Siapa? Yang punya rumah ini dengan korban yang diduga ini, mereka teman SMP, ya, gitu ya.